timur tengah yang berlaku di negara Islam kita hari ini. InsyaAllah, maka untuk seterusnya, marilah kita bersama dengan berbahagia Al-Mukarram Dr. Haji Ibrahim Yandiah. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Salam sejahtera, salam pendengar yang dihormati sekalian dan juga salam penonton melalui Facebook Live. Dan seperti mana pada malam yang lepas itu kerana sedikit ada keuzuran, dan pada ini insyaAllah kita berteruskan dan kita sambung lagi kerana kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal ini. Kita bincang tentang tugas-tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana sekarang banyaklah umat-umat Islam sama ada tempat kita dan di mana-mana tempat ada memperingatkan perayaan peringatan Maulidun Nabi, dan yang sebalik mengingatkan Maulidun Nabi itu, marilah kita menginsafkan diri bersama supaya kita mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohi sifat-sifat Nabi, mencontohi akhlak-akhlak Nabi, dan itulah yang membuat kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Jadi seperti biasalah kita mengulangi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperanakkan pada 12 Rabiul Awal atau pada hari Isnin itu, bagaimana kita sedang maklum melalui sejarah-sejarah Nabi dan juga keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pada dilahirkan dalam keadaan haru biru lah masyarakat jahiliyah, masyarakat kaum Quraisy, masyarakat pada khususnya kaum Quraisy di Makkah Mukarramah dan juga di mana-mana tempat pada masa itu duduk dalam keadaan jahiliyah. Kelimah jahiliyah ni mana tahu nak hadap ke mana, perasa mana nampak molek, ha itulah molek. Ikutlah apa saja hukum sesat perkara tu dengan melalui perasaan. Manusia ni memang dia ada kelemahan. Bila perasaan turut nafsu dia molek, tapi yang sebenarnya bukan semuanya molek. Maka itulah yang kata keadaan hidup manusia pada masa itu dalam keadaan jahiliyah, dalam berbudaya jahiliyah, sakafah jahiliyah. Kemudian berubah kepada jahiliyah yang betul-betul menjadi jahiliyah cara syirik. Jahiliyah ni banyaklah, jahiliyah yang semata-mata tidak cari ketenangan dalam jiwa, jahiliyah turut nafsu dengan sebulat-bulatnya. Adapun jahiliyah syirik ni dia cari tempat tupu, tapi kerana jahil dia tu, dia beribadat kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada masa itu panggil kata jahiliyah syirik. Banyaklah jahiliyah syirik ni yang mencari benda-benda supaya nak bergantung tempat tupuan. Jiwa manusia mencari ketenangan. Ikut temu lah. Temu tu sembah, temu ni sembah, temu kayu pelik bersembah, temu menata itu apa ini yang pelik pada biasanya sembah. Itu panggil jahiliyah syirik. Kemudian kena pakai tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dilahirkan di Makkah Mukarramah, maka itulah ciri-ciri sehingga kebaikan datang untuk mengubahkan keadaan masyarakat jahiliyah itu. Macam mudah-mudahan rekah-rekahnya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menyerunya agama Islam di Makkah Mukarramah melalui at-tauhid, iaitu cara itu jangan tidak melakukan syirik dengan benda-benda lain, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah yang satu, melalui akidah yang benar, melalui syariah dan melalui bergerak ke dalam kebaikan, iaitu al-ihsan. Itulah tuan-tuan mulia yang pada mukadimahnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan datang muka bumi ini memang untuk menyempurnakan, untuk membagi sebagai rahmat, mensempurnakan, menyelamatkan sekalian alam. Kerana manusia ini memang seperti saya kata tadi dah, dia turut nafsu tu gapo ya tak habis-habis. Ada satu ketika nafsu lagu ni turut kemahuan nafsu manusia bahasa pocong medah. Tapi yang adalah manusia kalau tidak ada petunjuk pada Allah Subhanahu taala, maka itulah dia terhanyut ikut apa kehendak dirinya yang dicampur dengan kehendak-kehendak syaitan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyelamatkan sekalian alam ini sebagaimana qala Allah Subhanahu wa taala
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan dikau ya Muhammad malaikat untuk menyempurnakan, untuk bagi rahmat, untuk menjadi rahmat bagi semua sekalian alam ini. Berarti kalau tidak ada ajaran Islam, tidak ada apa tauhid, tidak ada akidah, tidak ada syariah, tidak ada buka keihsan, maka itulah manusia hidup dalam keadaan haru biru dan apa semua ini membawa kepada tidak mencari ketenangan, tidak dapat rahmat di atas muka bumi ini. Dan begitu juga Allah hantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tauladan, sebagai contoh, sebagai model untuk manusia, sebagai katalog untuk manusia. Bila kita nak hidup seharian, hidup dalam bentuk apa pun, maka ambillah akhlak-akhlak Nabi, ambillah sifat-sifat Nabi, mencontohi dan turut ikutlah apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana qala Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya ada bagi kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi itu, Rasulullah alaihi wasallam itu ialah uswatun hasanah, satu tauladani yang baik. Itulah kita nak selamat diri ni, lebih bagi kita pakai-pakai insafkan diri kita supaya menyelamatkan fikiran kita, menyelamatkan kedudukan kita, nak bahagia hidup dunia dan akhirat, maka kita ikutlah apa yang dibawakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ayat tadilah. Itulah tuan-tuan mulia, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni membentukkan peribadi manusia. Kalau betul-betul kita ikut apa pembawakan Nabi ni, ialah akhlaknya, tapai pangannya dan sebagainya, itu adalah membentukkan akhlak yang mulia. Ikutlah manusia hidup akan hidupnya secara tenang, hidup dengan cara damai dan hidup akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ba'astu li utammima makarimal akhlaq." Saya ini diutuskan li utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak mulia di sini, akhlak dibawakan oleh Nabi, akhlak yang melalui Al-Quran. Apa ini akhlak Nabi, pakai perangai Nabi ialah apa yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan mulia, maka di sinilah kita mengikut apa, mengingati sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal ini, dan yang lebih sekalinya kita menginsafkan diri kita, kita perbaikikan diri kita, di mana kita hari ini masing-masing tahulah apa yang kekurangan, maka tampungkanlah apa tak, tambahkanlah apa yang tidak ada lagi itu, tambahkanlah apa yang sudah sempurna dan buatkan jadi lebih sempurna. Tuan-tuan mulia, kita tengoklah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tugas dia apa tugasnya? Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah dia sebagai rasul, sebagai pesuruh Allah, sebagai pembawa amanah daripada Allah, sebagai bawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Dan juga untuk nak mendakwahkan umat Islam, memimpinkan umat seluruh dunia ini. Saya kira ada memeluk agama Islam, ada tak memeluk agama Islam, itu semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas Nabi selain daripada Rasulullah, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ia menjadi seorang pemimpin. Pemimpin Nabi itu adalah pemimpin, jadi ketua pemimpin untuk pimpin manusia dalam sudut jismani dan rohani dan sebagainya, dalam sudut kebendaan, dalam sudut kejiwaan, dalam sudut kejiwaan Islam ni ialah bergantung kepada al-aqidah wa syariah. Itulah tuan-tuan mulia yang menjadi pemimpin, jadi ketua. Itulah kita dapat boleh mencontohkan. Kerana masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ritangi-ritanginya banyak. Ritanginya sekat-sekatnya banyak. Bermula daripada mendakwahkan Nabi Muhammad, mendakwahkan manusia supaya kemah dalam yakin pada Allah Subhanahu taala, kemah dalam akidah. Itulah mula-mula nak gerak dalam Islam. Dia sebagai pemimpin, pemimpin dalam membawakan manusia daripada gelak kepada cerah, berserta pada hidayah pada Allah Subhanahu taala. Yang kedua pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah jadi rajul amal.
Rajulul A'mal sebelum pada dibakitkan sebagai Nabi, sebagai Rasul dan ia sebagai orang ahli peniaga. Kita panggil sekarang Rajul A'mal, bahasa Arab kata Rajulun Al-A'mal. Kalau bahasa istilah, istilah ilmiah dunia ini, kita panggil business, orang businessman. Pada masa tu, jadi bermula masa Nabi Muhammad SAW membesarkan di Madinah dan buat peniagaan pergi di Makkah Al Mukarramah, di Makkah, dan buat peniagaan pergi ke Syam, musim sejuk dan musim panas dan duk gile kemarilah. Itu mengatur dalam masalah urus meniaga. Nah, ayat atau sifat Nabi ni kerja dia meniaga juga. Tapi kita ni tak apa nak berat kan orang Islam, lebih lagi orang Islam yang Melayu pak kita ni ham meniaga ni kata ha hal meniaga ni kedemo lah. Ah, kita kena duk biasa ni lah, bahasa tak pandai, bahasa tak sih. Tapi alhamdulillah sekarang ni kerana ada pendidikan, ada pelajaran, ada contoh-contohnya, banyak orang kita ni terjun dalam lubang perniagaan. Sekurang-kurangnya kita perkasa saya menyokong sesama saudara kita, sesiapa buat perniagaan, buat dagang, kita pakat-pakat sokonglah supaya kita menghidupkan, menghayatikan apa yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu. Jadi itulah penting tuan-tuan mulia. Jadi rajulul amal. Yang satu lagi, Nabi inilah orang manusia biasa. Ada perasaan, ada kehendak tu, ada kehendak ni. Tetapi kerana ajaran itulah, kerana Allah melantikkan jadi Rasul, maka itulah dia mempunyai mukjizat-mukjizat yang luar biasa daripada manusia biasa. Maka di sini tuan-tuan mulia, kita boleh ambillah pakai perangan Nabi, kapal Nabi. Sebab tadilah kita apa sebagaimana mengingati sejarah Nabi. Hari para anak Nabi buat kamayah begitu, buat kamayah begini, dan kita lah ingatlah apa yang kita nak membentukkan umat Islam, yang khususnya kita sendiri, supaya terikut-ikut dengan apa ajaran yang dibawakan oleh Nabi, lalu atau teladannya, pakai perangannya, akhlaknya. Baiklah, di sini kita tengoklah pakai perangan Nabi dan antaranya, dan akhlak Nabi dan antaranya, sebagaimana kata saya kata tadilah, iaitu pakai perangan Nabi, akhlak Nabi ialah ada dalam Quran. Nah, itu tak payah kita baca Quran, dan kita tadabur, kita ikut-ikut, itu adalah dapat keselamatan. Ikut-ikut dengan apa ajaran Quran dan apa yang dibawakan oleh Nabi sebagai bentuk as-sunnah, itulah yang kita menyelamatkan diri kita, bagaimana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi. Akhlak atau perangai di antaranya sabar. Nabi bersifat sabar, bersifat tekung, tak bergaduh nak mengundur atau untuk bawakan kebenaran. Ini berdasar, kita berdasar kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana qala Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ali Imran, negoya sabar-sabar ialah sangat penting. Dalam surah Al-Ali Imran ayat yang kedua tu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi segala kesusahan. Manusia ni hidup mari bukan kata nak bui menang selalu tak, nak bui berjaya selalu tak, iaitu segala kebaikan itu kena melalui rintangi-rintangi, alam melalui halangi-halangi. Dan kejayaan itu adalah bila kita sabar, bila ada kesukaran, sabar menghadapi perkara itu, maka Allah akan beri kejayaan. Bagaimana ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi segala kesusahan, segala kesukaran, segala kepayahan, untuk mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Jadi benda yang kita nak buat itu ialah kebajikan. Apa maksud kebajikan? Maksudnya apa yang diredakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kebajikan, kita bergerak dalam niat nak buat kebajikan, mencari kereta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kena tekun, kena sabar. Barulah Allah akan berjaya. Dan kuatkanlah kesabaran kamu. Sabar tu kena kuat kedudukan kita lah. Sabar tu tekun, sabar lebih daripada kesabaran musuh-musuh. Jadi medan perjuangan lagi.
ke sebagai musuh dia sabar. Dia ada apa ini bergerak, tapi orang Islam itu kena lebih sabar daripada kesabaran musuh-musuh Islam lagi. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan kawasan-kawasan dan sepadan. Jadi maksud di sini wasabiru warabitu. Ini bersedia dengan kesabaran lebih pada musuh kesabaran yang dibuatkan, yang dipegangkan oleh musuh, dan juga mestilah jaga dengan kekuatan kesabaran inilah, bersedia dengan kekuatan pertahankan kawasan-kawasan ataupun alam sekitar tempat kita sendiri, bagaimana serta bertakwalah kepada kamu, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Inilah ayat yang minta manusia ini sabar. Ayat yang menentukan manusia sabar. Ayat yang mengajar manusia supaya sabar. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat sabar dan sangat tekun. Ini sifat Nabi ataupun pakai perangai Nabi. Tuan-tuan mulia, tengok lagi selain daripada Nabi ini sangat sabar, sangat apa ini tekun dan kerjanya. Jadi kita mari ingat sejarah Nabi ini, ingat pakai perangai dia. Dan juga berkasih saya. Nabi juga berkasih saya sesama saudara. Berkasih saya sama orang mukmin lebih-lebih lagi. Selalu Nabi tunjuk ajar umat dia. Dalam masalah berkasih saya sama orang mukmin ini satu perkara yang sangat-sangat besar. Perasaan kasih mesra, perasaan kasih saya di antara satu sama lain. Bagaimana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis rawahul Muslim. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atumihim wa ta'atufihim masalul jasad idzastaka minhu 'udwun tuda'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Maksudnya perumpama orang mukmin sesama orang mukmin itu dalam kekasih saja, dalam kecintaan kasih saya sesama saudara dia, dan kehalusan budi di antara satu sama lain. Mana hatinya terbuka bila berjumpa sama orang mukmin. Berasanya kecil, berasanya seni, berasanya mesra, kasih mesra. Tawadihim wa tarahumihim. Tarahumihim ada kehalusan budi di antara satu sama lain. Tarahum dan kasih belah di antara satu sama lain. Dan juga maksudnya kecintaan, kekasih saya dan kehalusan budi. Maksud kehalusan ni berasa berserah dalam hati. Orang berasa susah, kita berasa menangis. Orang berasa berjaya, kita berasa muju. Itulah kehalusan dalam jiwa. Panggil ta'atuf. Ta'atufihim. Tawadihim, cita-cintanya. Cita-cita sama saudara kita nak jumpa, nak gapa, berasa surah, berasa berserah. Tarahum, kasih saya dan kita juga berasa mari balik dalamnya sama saudara kita. Itulah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat dia supaya ada tiga sifat ni, tuan-tuan mulia. Jadi semuanya di antara satu sama lain adalah seperti tubuh badan yang satu. Jika salah satu anggota badannya itu sakit, maka seluruh tubuh badannya turut perasa pedih, sakit dan berjaga malas, demam dan tidak boleh nak tidur. Itulah Nabi mengajarkan umat dia beri kasih sayang sama saudara, beri perasaan lembut dengan sama saudara, dan beri perasaan sentimen dalam diri seseorang itu ada antara satu sama lain. Ini nak ceritakan masalah baru berkait orang mukmin sama orang mukmin. Tambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tiada beriman seseorang, tidak dikira beriman sempurna bagi seseorang kamu sehingga hingga ia mencintakan untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Apa yang kita berkenan nak jadi tadi kita sendiri nak kepada berjaya. Kita cita berkenan juga kepada saudara kita nak berjaya. Bukan kata bawa kita berjaya, tak siapa orang lain berjaya. Bawa orang lain berjaya, kita berdeki. Nak kita saja berjaya. Itu bukan sifat orang Islam. Bukan sifat orang mukmin. Inilah tuan-tuan mulia.
Makanya kita peringatkan apa pembawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekan sangat dalam masalah persaudaraan sesama saudara ni macam dia. Ha, kita pisahlah menjadi insaf diri kita supaya melahirkan benda-benda ni ataupun kita milikkan sifat-sifat ni ada dalam diri kita. Lebih-lebih lagi kita ingat sejarah Nabi ni, kita ambil lah Nabi menjadi contoh kita. Selain pada itu pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sangat-sangat tawaduk. Bagaimana kita selalu dengar dalam berjanji, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidut tawaduk, syadidul hayat wa tawaduk. Sangat-sangat tawaduk tuan-tuan mulia. Maka inilah salah satu daripada faib perangai Nabi dan sifat Nabi bagaimana juga ada dalam Al-Quranul Karim. Yang sangat tawaduk di sini dalam Al-Quran mengajarkan hamba dia. Allah mengajarkan hamba dia. Allah yang menyatakan supaya manusia ni mesti duduk dengan tawaduk. Duduk tidak nelai pada orang lain. Duduk tidak agoh, tidak besar diri terhadap orang lain. Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Luqman ayat yang ke-18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Janganlah engkau memaling muka kerana memandang rendah pada orang lain. Ini sifat Nabi tu macam dia. Nabi tu Al-Quran lah maksudnya. Tawaduk ni. Semua orang kena tawaduk. Janganlah engkau memaling muka kerana memandang rendah kepada manusia lain. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak-lagak sombong. Kita aja besar, berlagak-lagak sombong. Kita aja lebih, kita aja tu, kita aja ni. Inilah bukan sifat orang Islam. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur, lagi membangga-banggakan diri, membesar-besarkan diri. Janganlah engkau berjalan di bumi ini berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur, lagi bangga-banggakan diri, membesarkan diri, akiknya diri, agak-agak terpanggil egonya tinggi. Dia je pandai sorang atas muka bumi ini. Itu kalaulah kita ikut apa pembawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemandang ambil dalam Al-Quran, Nabi yang tawaduk, Nabi yang mengendahkan diri, tidak sombong, tidak apa. Bagaimana kata dalam berjanji, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi kasih kepada orang miskin, kasih pada orang fuqara, fakir miskin, kasih pada orang bawah. Dalam lapisan-lapisan manusia ni ada lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atas. Ada setengah naik balik atas tu, Islamnya tidak jadi lagu tu, aku duduk atas, orang bawah tak kena pada dak. Sebab itulah yang paling kata ialah kena tawaduk, jangan paling belakang daripada manusia. Nabi bersifat kasih pada orang miskin, Nabi bersifat kasih kepada orang du'afa. Hingga siapa Nabi duduk bersama dengan fakir miskin, masuk buat kebicara dan sebagainya. Inilah tuan-tuan mulia yang berhubung kait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pula kita pergi tengok pula salah satu daripada sifat-sifat Nabi ialah dalam masalah adil. Inilah keadilan ni ialah sifat yang penting dalam hidup bersama sesama manusia. Siapa jadi pekat ketua maka melakukan keadilan. Siapa itu selalu berfikir dalam masalah tutup hak untuk melahirkan keadilan. Inilah tuan-tuan mulia berhubung dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adil ini sebagaimana selalu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya di antaranya dalam suratul An-Nahl ayat yang ke-90 tuan-tuan mulia. Bagaimana qala Allah Subhanahu taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Maksudnya sungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, menyuruh berbuat satu perkara yang adil. Adil dalam hukum,
adil dalam menentukan satu perkara. Orang panggil menghukum satu perkara, sama ada hukum salah, hukum tak salah, tapi bertindak macam adil. Maksudnya, hukum-hukum bukan duduk di pada mahkamah saja. Kita ambil apa kesimpulan kata, orang ni lagu ni, orang ni lagu ni, kena bertindak macam adil. Ataupun lebih-lebih lagi dalam masalah pembahagian. Dalam masalah menentukan siapa yang salah, siapa yang betul. Ha, itulah kena bertindak dengan cara adil. Ha, jadi ayat ininya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum-kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan benda-benda yang mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya, mematuhi Allah. Bila kita selalu berbuat adil, bila kita selalu buat kebaikan, bila kita selalu untuk nak bergerak tolong membantu anak-anak yatim dan membantukan kaum-kaum kerabat, membantu di sini beri pertolongan, dan juga kita usaha untuk melarikan benda-benda yang tak molek, yang berlaku benda-benda yang mungkar, itulah satu perkara yang Allah akan apa ini mengajarkan dan suruhan dan larangannya supaya ambil peringatan mematuhikan dia. Ini ialah adil, ini ialah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan melihat. Jadi di sinilah banyaklah kita sebut di sini, ya kebetulannya sekarang ini banyaklah buat peringatan-peringatan Maulid Nabi ini, maka kita sebutlah apa yang pengajaran yang bergerak ada dalam Quran, dalam mana semuanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Quran itu datangkan melalui rasulnya iaitu Muhammad Rasulullah. Inilah tuan-tuan mulia. Maka sekadarlah saja kita sedikit dalam masalah mengingati dalam hal-hal agama ini, mengingati, menasihati dalam hal-hal agama ini, kita kena banyaklah sebut-sebut benda agama supaya kita tidak terpesong, terhanyut daripada dasar-dasar yang sebenar. Ini tuan-tuan mulia. Makalah kita beradu semua apa ini, kita akan masuk pada pusing yang kedua, ialah baru berkait dengan apa yang sudah berlaku di luar negeri. Lebih-lebih lagi banyaklah peminat-peminat kita nak tahu apa yang berlaku terhadap polisi politik dalam Timur Tengah, pada khususnya baru berkait dengan Suria, baru berkait dengan Saudi, baru berkait dengan negara-negara Islam dalam Timur Tengah. Jadi sekarang ini tuan-tuan mulia, kita tengoklah semenjak daripada beberapa lama bagi kita turut berlakunya pembunuhan di Gosul, Saudi, di Istanbul. Hari ini tak senyap-senyap lagi. Dunia duk hibur-hibur, dunia duk bergerak-gerak. Kerana benda ni ialah satu tutup teh untuk nak melahirkan keadilan. Apa tindakan yang dibuatkan oleh pihak kerajaan Saudi terhadap Jamal Khashoggi, pembunuhan di Istanbul itu ialah satu perkara yang dikatakan satu kekejaman, satu perkara yang tidak boleh diterima oleh manusia. Jadi kita tengok dah, lepas dah saya sudah bincang masalah kata, telah ada dalil-dalil mengatakan bahawasa Amerika tu cari jalan supaya nak melucukkan, walaupun ada dalil-dalil mengatakan di pihak ketua yang suruh membuat pembunuhan di di apa ni, di Istanbul, di konsul di Istanbul itu ialah cerak dah orang tu, orang ni cerak dah. Tetapi di pihak Amerika sendiri pun pisau usaha untuk nak cari jalan supaya besok betul orang hak juru buat tu saja, jangan naik kepada pesuruh, orang hak juru suruh. Walaupun ada lah apa ini maklumat-maklumat mengatakan, dalil-dalil mengatakan, kerana learning sekarang ininya Mutrib, Gahta ni dan anak raja sendiri Amir Muhammad, 3-4 orang ni lah dia panggil mutatawir bi'amaliyatul qad, yang berkaitan, berhubung kait dengan pembunuhan ni. Jadi di pihak setelah mana minggu, dua minggu lepas ni, pihak Saudi telah mengaku dah, kata betul-betul bahasa ada pembunuhan dan ada cicir dengan cara
pengacara itulah, cece mayak ke apa begitu ini, itu buat pengakuan. Tapi tidak ada berhubung kait dengan pihak atas. Cuma golongnya mereka-mereka yang bertanggungjawab ini, salah satunya Mahir Mutrib. Yang keduanya Ghatani, bakar yang Ghatani. Ghatani ialah Naibul Mustasyar anak raja, iaitu di pihak panggil Mustasyar. Mustasyar ni penasihat anak raja sendiri, jadi orang yang bergerak. Dan juga Mutrib ni jadi ketua, Abdul Aziz Mahir Mutrib ni ketua untuk nak bawa rumbungi 15 orang lagi kepada Gosul di Istanbul, dan berlakulah pembunuhan di situ. Maka hujung jatuhnya kena tak tahu tiga orang ni. Sebab itulah semuanya itu adalah tubik hukumnya apa? Hukumnya kena edam, hukumnya bunuh. Ini semua berita-berita ini bersakut paut dengan learning itu jadi bahas di antara Amerika dengan Amerika. Amerika aja bagi dua, Amerika Betul Abiyat, iaitu rumah putih. Rumah putih itu ialah kerajaan Trump. Dan juga Amerika Kongres. Amerika Kongres ialah parlimen dia, ataupun dia kata Ratsepa. Jadi parlimen ataupun Ratsepa lah ni nak cari benda berlaku sungguh, maka kena jatuh hukum sungguh. Sebab dalil-dalil telah ada mengatakan bersakut paut dengan orang atas. Nak kena jatuh hukum lah, tak tahu orang. Hak ia buik amarah orang yang buik, orang yang buik apa ini, perintah. Orang yang perintah suruh bunuh kasut gitu. Jadi kita tengok dalam Amerika lelah ni terbagi pada dua. Bagaimana? Mengikut satu laporan yang mengatakan Wazir Khariji Amerika, dia kata Menteri Luar Amerika dulu tu yang nak menekan benar-benar lah, kata siapa yang terlibat dalam pembunuhan ni kena jatuh hukum betul-betul. Bila ada dalil-dalil daripada prinsip Rusia kerajaan Amerika, daripada mata gelap dia, dia kata dulu awalil ahdi Saudi biktial kata segi wadah bisaklin sarih, ialah terdapatlah bahawasa meraja muda Saudi itu terlibat dengan pembunuhan kata segi dengan cara dalil cerak-cerak. Kemudian pula banyak daripada apa ini wakil-wakil rakyat dalam parti demokrati ini, dia kata teramlah yang menentukan lagu mana nak ambil tindak ke terhadap orang yang bertanggungjawab dalam masalah pembunuhan kasus segini. Kena ucap. Itu panggil pihak parlimen. Lalu itulah pihak Trump sendiri dia jawab. Dia kata lagu mana pun nak pusing lagu mana pun, laula Saudi lakanat Israel fi ma'zak kabir. Kalau tidak ada negeri Saudi learning, kerajaan Saudi learning, lakanat Israel fi ma'zak kabir, nascaya duduk dalam kesusahan besar, duduk dalam keadaan yang kena henyek. Dia kata ma'zak kabir ni kena henyek dari segi politik, dari segi gapo. Ini Trump buat kenyataan. Kalau mula-mula tu dia belum pada ada penjelasan gapo, dia kata lagu mana pun kena cari jalan lah. Orang yang perintah untuk membunuh kasus segi ini jatuh pada siapa, ikutlah. Tapi dalam perbincangan sebelak-belaknya, maka Trump kata kalau tak ada Saudi, maka Israel lah jadi akan teruk lelah ni. Kata lagi, Trump kata lagi bahawa Saudi itu satu tempat yang penting, satu kerajaan yang penting untuk menjagakan Israel. Bahasa Arab kata inna Saudiyah muhimmah lil ghayah, bahawa Saudi itu ialah satu negara yang penting, yang sangat penting. Lil ghayah mana sangat penting, min ajli himayati Israel, untuk nak menjagakan kedudukan kekuatan Israel. Ini itu temelia. Jadi balik perut habis Amerika. Mari hak parlimen nak jatuh hukum, tapi kerajaan dia tak boleh, kerana betul kerajaan Trump tu yang naik mari dengan kuasa Yahudi. Dia kata lagi inna idarat ratahu tanwil baqa' syarikan sabitan li Saudiyah lidaman masalah Amerika wa Israel. Ini itu temelia. Trump kata lagi bahawasa kerajaan dia, kerajaan Trump dan kerajaan dia itu ialah niat betul-betul untuk nak mengekalkan hubungan baik dengan
Saudi nak mengekalkan hubungan sabitan yang kemah, yang kukuh dengan Saudi. Lidamani masalah telah Amerika wa Israel. Semua ni untuk nak menjaminkan kepentingan Amerika dan juga kepentingan Israel. Jadi dulunya tak pernah kerajaan Amerika sebut macam ni. Tapi sekarang ni, apabila duduk dalam masalah azmah, azmah-azmah ni jadi haru biru. Nak telucuk, tak telucuk, kapa tak lagu mana kerajaan Saudi ni, lalu itulah Amerika buat tubik betul-betul supaya orang Amerika sendiri jangan tekan sangat. Parlimen Amerika ataupun sepa Amerika jangan tekan sangat. Kalau tak ada Saudi, Israel teruk. Dan adanya itu kekuatan apa ini, semua yang penting Saudi untuk jaga kepentingan Israel. Dan juga kami berniat akan menjaga hubungan dengan Israel dengan Saudi dengan cara teguh, sabit, dengan cara kemah, kerana untuk menjaminkan kepentingan Amerika dan Israel. Mengikut Tuan-Tuan Melia, Israel kata gapo? Mengikut tubik laporan semasa untuk duduk bahas dalam Amerika sama dia sendiri gapo gitu ini, Israel ni tubik sahifah dalam satu wartawan, dalam satu berita di negeri Israel mengatakan masa Netanyahu li'anqadu walil ahdi Saudi. Netanyahu usaha berhubung dengan orang besar-besar dalam Amerika, berhubung dengan puak-puak hodok buat sahibul qarar, dia panggil bahasa Arab. Sahibul qarar ni orang yang boleh menentukan buat keputusan apa-apa dalam kerja air teram ni. Israel pisah berhubung, tengok Netanyahu pisah berhubung li'anqadu walil ahdi, untuk menyelamatkan ialah anak raja, untuk melamatkan walil ahdi ialah anak raja. Syamalat, inilah Tuan-Tuan Melia, cari jalan juga supaya pembesar kibarul idarah, maka dia berhubung dengan mas'ulin kibaran fi idarah tetram, yang pembesar-pembesar hak saya kata tadilah, ialah orang boleh ada nufus, ada kuasa untuk menentukan apa saja dalam kerja Trump. Maka Israel buat hubungi supaya nak menyelamatkan ialah Saudi. Berarti sekarang ini betul-betul lah, kalau mengikut apa laporan mari daripada Israel dan mengikut laporan daripada daripada Amerika. Dr. Trump kata apa yang telah dinyatakan oleh pihak CIA itu tidak boleh nak menentukan bahawasa walil ahdi, itu anak raja ni seorang yang terlibat, yang keluar perintah untuk membunuh Khashoggi. Itulah dia pertahir dengan hebat lah. Dan juga semuanya dia tambahkan lagi bahawasa hubungi dagangnya di antara apa ini Saudi dan Israel dan Amerika akan lebih-lebih lagi dalam masalah minyak, hubungi dagangnya. Kalaulah Saudi itu tumbai, kerajaan ini tumbai, maka susahlah Israel, maka susahlah Amerika. Walau bagaimanapun di pihak apa ini, di pihak Kongres, di pihak sepa, pihak Amerika sendiri, lebih-lebih lagi, satu jadi lujenah, pihak terima laporan daripada gulungi-gulungi, pihak prinsip Rusia Amerika, pihak tahu, dia ada dalam majlis, dalam parlimen dia. Dia kata lagu mana? Sana'mal fi qadiyat Khashoggi. Apa ni? Dakikan. Kami akan buat kerja dalam masalah Khashoggi ni lebih dalam lagi. Tak saya habis, tak saya sup. Ini nak ajak pertikaian masih duk berlaku di antara kerajaan dengan pihak dengan pihak wakil rakyat. Negeri Amerika ni wakil rakyat je bebas. So, sepon negeri lain, negeri lain tu kalau pak mana menang, kena turut pak tu lah. Kalau pak tu jadi kerja air, kalau hati terima tak terima, kena akit tangan tu tu belakang. Ini nak koyakkan murah sikit lah. Macam negeri Amerika ni, dia bebas. Ya, sama ada dia, kita kata Trump ni, dia duduk jamhuri. Republican. Bahasa Arab kata, bahasa Inggeris kata, parti Republican. Ada pewakil rakyat yang boleh melalui parti Republican, duduk dalam parlimen, duduk dalam kongres dia. Kalau dia tidak ada alasan untuk nak sokong kerja air dia, maka dia tidak sokong. Kalau tempat kita ni lain, negeri yang tak maju ni, dia kena sokong. Buta tuli pun kena sokong, kapal kena sokong.
Itulah tuan-tuan beliau yang berhubung dengan dia tidak sokong. Maka benda ini banyaklah daripada sepakata Qadatul Jamhuriyun tadi. Qadatul Jamhuriyun, ketua-ketua wakil rakyat bahagia Republican wal Demokratiyun dan capu sekali ngapati ngapati Demokrati. Duduk Amerika yang dua ya. Jamhuri dengan Demokrasi. Panggil Demokrat dengan Republican. Dia semua ni dia minta lah Trump tu menentukan apa nak buat, nak bertindak terhadap kesalahan yang dibuatkan oleh Saudi Arabia, maknanya melakukan kezalimi dan tidak beri kebebasan larat kabih lah, apa duduk kurung, apa duduk teher, apa duduk bergok lah ni, apa kena bun, banyak lah duduk bercara. Jadi pihak parlimen dia bercara nak lawan kerja dia. Tapi tempat negeri Amerika ni ya tak ada. Kalau tempat negeri lain ni, kalau duk bergaduh di antara KJR dengan parlimen ke, nak ambil yang ketiga lah, ambil mari buat apa ni, buat keputusannya. Apa? Ialah guling KJR. Guling KJR dia bergerak untuk nak baiki. Tujuan untuk nak baiki. Apabila baiki, dia sendiri tak boleh nak baiki. Itulah negeri-negeri yang belum lagi maju. Dan Trump lagi, Trump berkata itu demoni kata apa ini di pihak Rais Lujnah ataupun di pihak ketua Lujnah bahagia fisik Rusia berada di parlimen ni, dia kata dia nak bergerak lebih banyak dalam masalah kesegi ni, siapa dapat tahu apa yang sebenar lima selahatil Amerika kerana kepentingan negeri Amerika, wala lima selahatil Rais, bukan kepentingan KJR. Ni bukan kepentingan KJR dak. KJR mu nak jatuh, mu nak turun, mu nak naik, kalau mu bergerak tak ada, mu sendiri jatuhlah. Soalan kata begitu. Maslahatul Rais, bukan kepentingan Rais Trump dak. Dan dia berkata lagi, Trump laisa sadiqan ma'al Amerika. Trump ni bukan orang jujur terhadap Amerika. Bukan orang betul terhadap Amerika. Ini nas sama baca ni ialah nas yang terbaik di dunia. Trump laisa sadiqan ma'al Amerikiyin bisya'ni qadiyah maktal Khashoggi. Dalam masalah pembunuhan Khashoggi ni, Trump bukan orang jujur terhadap Amerika. Kalau kamu jujur terhadap Amerika, Amerika dia ada mabedak dia, Amerika ada asas dia, prinsipal dia. Gapa? Ialah adil, demokrasi, tidak melanggar hak asasi manusia. Tu Amerika duk laung-laung. Kata dia lah bertindak adil. Tapi Amerika sendiri ni, kerja Amerika tu ada kala dia tidak bertindak adil. Makanya banyaklah duk cari jalan untuk nak menyentuhkan benda-benda macam ni di antara parlimen dengan Trump. Dia kata Trump ini bukan orang jujur. Sadiqan ma'al Amerikiyin terhadap rakyat Amerika. Bisa'ni qadiyatul maktal Khashoggi dalaha masalah pembunuhan Khashoggi. Baiklah, itulah berita tentang beliau. Kita tengok pula United Nations pula, Pertubuhan Bahasa Bersatu Eropa, lagu mana masalah-masalah pembunuhan ni. Jadi kita tengok Eropa itu di pihak United Nations Pertubuhan Bahasa Bersatu ni, Rotrish yang nama dia kata, kami bihajah li tafwid min hayatul lifat min hayatul resmiah lifat hay tahqiq fi qadiyatul Khashoggi. Kami sekarang ini perlu kepada pelatih ke satu pertubuhan dilantikkan oleh pihak Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu untuk nak bergerak dalam masalah qadiyah, dalam masalah Khashoggi ni. Sekarang nak cari jalan lah, cari jalan supaya pakat-pakat kaki tangan lah letak satu lujnah untuk nak bergerak, nak mari berisik Rusia dalam masalah ni. Rotrich dia kata dia sekarang ini tengah dah buat pembahasan, tengah dah buat perbincangan dengan Menteri Luar Turki. Kerana Menteri Luar Turki ni dia sangat-sangat menekanlah supaya masalah Khashoggi ni tidak boleh lak jadi, tidak boleh terbiar supaya duduk dengan cara kosong-kosong saja, tidak ada tanpa tindakan apa-apa. Inilah tuan-tuan mulia. Jadi UN lah ni nak kerjasama dengan Turki. Jadi di pihak itu UE pula. UE ni European ataupun European Economic Corporation ke apa itulah.
Jadi Mogriti, dia satu ketua di situ, dia kata semuanya ialah siapa-siapa yang bertanggungjawab dalam pembunuhan ekor segini mestilah kena jatuh hukum. Mestilah kena jatuh hukum. Sama ada itu muhasabu walam nara ba'da tahqiqan fa'liyan. Dan sekarang learning itu jadi nampaknya persoalan mari penyelidikan yang lebih kemahnya tak ada temu lagi. Soalnya kata itu kan tak boleh terikat mana apa lagi. Dan Eropa kata lagi, di pihak Etihad Eropa kata lagi, yutalibu bimuhasabah kullu mas'ulin fa'liyan min qatala qasasji. Mestilah kena jatuh hukum semua mereka-mereka yang bergerak pembunuhan qasasji. Terdapat tuan-tuan mulia, bahawa Turki sendiri pun tak hundulah masalah ni. Jadi tekes sangat. Pada petang tadi dapat berita mengatakan Turki tu dah keluarkan undang-undang melalui mahkamah. Kalau tempat kita tu baik waran takap lah. Waran takap dia panggil macam. Orang yang terlibat yang tahu dah. Orang yang bunuh 15 orang dalam Turki tu. Pergi hari tu tu dia tahu orang tu semua tu. Maka Turki waktu baik dah. Waktu baik waran takap ni. Surat izin. Izin itu izin al-qab panggil bahasa Arab. Nak bunuh ni, nak ikat ni, kalau lah duduk mana-mana tepat temu dengan orang ni, Turki akan boleh ikat. Walaupun dia tu di Saudi tak ada buat gapo, dunia tak ada buat gapo, Amerika tak ada buat gapo, tapi Turki dia kata tu baik dalam mahkamah dia. Sebab Turki sendirinya dia lah ke mana-mana nak minta kepada dunia ni ambil mari bercara dalam hal ni. Jarimah dia panggil talaba tahqiq ad-dawli fi jarimat qatl qasasji. Turki minta kepada dunia, pada antara bangsa ni, minta ambil mari bicara masalah qasasji. Dia nak bersihkan kedudukan negeri dia kerana perkara ni berlaku dalam negeri dia. Dia juga nak menjaga kehormatan negeri dia. Negeri perkara ini berlaku pada negeri dia, negeri yang mempunyai undang-undang, negeri mempunyai kehormatan, negeri yang punya ikhajat. Itulah tuan-tuan mulia, dia tidak membiarkan lagi supaya terjadi dengan ikut-ikut apa yang kosong-kosong itu saja. Begitu juga yajibu muhasabah mutawarritin fi qatl qasasji, mestilah kena turut igat orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Maka di situlah di pihak Turki dengan cara besar-besaran juga dia akan bergerak terus jadi pertempuran di antara seolah-olah ni duduk peperangan sejuk lah. Peperangan dingin, peperangan sejuk di antara Turki, di antara Amerika, sama Amerika sendiri, Eropa dan dengan Amerika, dan juga Turki dengan Saudi. Tuan-tuan mulia, tengok apa yang berlaku oleh Saudi pula. Oleh Saudi tengah duduk haru, riuh, kapal begitu gini, terdapatnya satu pegawai ke, tapi berita tidak besar-besar sangat. Satu pegawai oleh Saudi itu, ya tak asyara tel-umarat Saudiyin, yasa'una liman an tawal walil ahdi al amir Muhammad bin Salman arsal mamlakah. Bahawa berpuluh-puluh orang umara, anak-anak raja, anak-anak raja Saudi ini usaha untuk nak teher, nak sekat supaya Muhammad bin Salman ni janganlah mari peretah jadi raja masa depan. Sebab kesalahan ini kesalahan yang besar, jadi sum'ah, jadi nama kerajaan juga jadi punah, jadi rosak. Dan juga duduk di kemuncak dalam pemerintahan ini, kalau berlaku yang tidak adil, itulah perkara lebih bagian pada negara Islam. Terdapat berita lagi, afrad min a'ilatul hakimah Saudiyah yunakisun li'atilal Amir Ahmad bin Abdul Aziz. Jadi semua anak-anak raja, umara-umara ni anak-anak raja lah. Titih baris raja lah. Nak jadi raja tu, dalam buat perbincangan dengan cara sulit. Untuk nak melantikkan, nak meletakkan, tilak nak meletakkan, mengakatkan seorang Ahmad nama Abdul Aziz. Al-Amir Ahmad bin Abdul Aziz. Anak Abdul Aziz, hak bosu. Ahmad Abdul Aziz ni, nak letak dia jadi naik peretah jadi raja badalam min Ahmad bin bin Salman. Lain nak apa ini, nak tukar tersebut menjadi min ibnu akhihi, iaitu anak saudara dia, nama Ahmad Muhammad bin Salman. Jadi Ahmad bin Abdul Aziz ni
Dia lari tu duduk luar lama dah. Duduk di London, duduk negeri orang putih. Dan bila perkara ni perbincangan hebat ke apa begitu begini, dia nak banyaklah banyak jadi nak pecah, nak heret dia kelik mari ke apa anak perintah negeri. Tapi benda-benda tu tu tengah duduk bincang dalam kota raja Ramlia. Mengikut apa laporan berita kata, Amir Ahmad bin Abdul Aziz ni saya salu ala da'mul afratul usrah wajah ajizatil amniyah wa ba'dul quwatul gharbiyah. Dia akan disokongkan oleh keluarga raja dan juga dari beberapa pertubuhan-pertubuhan keamanan negara. Macam pihak askar, pihak apa itu, wa ba'dul quwatul gharbiyah dan setengah-setengah negara-negara asing daripada barat. Itulah tuan-tuan dia berhubungan dalam ni dia jadi dia bergerak juga dengan masalah-masalah yang berlaku ini. Baiklah kita tengok pula kata segi yang mari yang terbaru pula. Yang terbaru hari ini iaitu tanggal 1, tepat 1 bulan Disember atau bulan Tahun Wakum. Terdapat tubik pula berita yang tubik lepas satu persatu mengatakan takrir dari pihak berisik Rusia, hak dunia. Yazhar anna walil ahd Saudi arsala 11 risalatan, telah hantar mari 11 pucuk risalatan li mustasyarihi allazi asrafa ala ikhtiyar qasasgi, 11 pucuk 11 surat tu, itu lalu Facebook lalu gapo semua 11 surat biar dapat terbuka rahsia terbaru kepada bui kepada orang yang duduk jadi ketua dalam pembunuhan Khashoggi ni. Ini tubik berita hari ni tuan-tuan melihat. Dan juga berita ni mengatakan Rasail Walil Ahdi Al-Hatifiyah yang ada hubungan dengan cara-cara itu Hatifiyah ni, cara telefon kepada Al-Mustasyarihi Al-Ghahtani, kepada pihak penasihat dia nama Al-Ghahtani, itulah betul lah terlibat dalam semasa tengah-tengah duk bunuh tu di pihak kerajaan, anak raja ni buat hubungan sini. Ini yang terbaru tuan-tuan mulia. Lepas tu di pihak terdapat yang terakhirnya tubiklah bocor Rusia lagi kata di pihak talabah walil ahli Saudi istidraj al-Khashoggi kana isyara libatil amalatul iqtialihi. Inilah bila yang akhir sekalinya di pihak anak raja tu minta supaya buatlah lagu mana-mana, lagu-lagu mana pun dulu tu untuk nak berkecek supaya balik ke rumah, nak igat balik ke rumah. Tapi apabila tidak serah diri, makanya tubik yang terakhirnya buatlah lagu mana-mana pun, hal itulah mulanya timbul pembunuhan. Inilah tuan-tuan mulia. Di sinilah di antara kerajaan Amerika Trump sendiri itu dengan perisik-perisik Rusia antarabangsa termasuk CIA katik gapo katik, dia tahu habis dah langkah-langkah yang tertentu ialah siapa yang perintah untuk pembunuhan. Baiklah hari ini satu perjumpaan kemah, nama kemah 20 pilih Argentin, perjumpaan 20 negara yang terkemuka di dunia. Dulu 7 negara dia panggil G7, hari ni dia panggil G20, 20 buah negara yang terkemuka dari segi ekonomi, dari segi politik, termasuk negeri Saudi, termasuk negeri Jepun, termasuk negeri China, termasuk negeri Rusia dan lain 20 buah negara. Tapi Saudi pergilah hari ni. Jadi semasa Saudi pergi tu dunia dah minta kepada di mana dia buat, di Argentina. Jadi Buenos Aires, ibu negara ibu Argentina, nak minta lah kepada Argentina tu menjalankan hukum datah Amir Muhammad bin Salman ni dengan cara betul-betul mengikut hukum. Banyaklah berlarak di depan konsul, di depan mana di Argentina pagi tadinya, maka buat menjadi timbul tidak habis-habis dalam masalah ni hingga siapa dia kata peperangi di Yame dan juga pembunuh hacker kesegi itu Yuhaminan ala kemati majmua atil asyirin, ialah menjadi perkara penting kedua-duanya dalam kemah, dalam kemuncak mesyuarat agung 20 negara di Argentin. Hingga sampainya tak ada pihak nak kecek, malaikan beberapa orang yang kecek macam Maya ataupun Mai itu menteri
Perdana Menteri Orang Putih berkecek dengan Muhammad, kata mestilah kamu ini buat kenyataan supaya dapat hukum, jatuh hukum kepada orang buat kesalahan dalam berpemenuhan kuasa segi. Dan begitu juga Perancis kecek depan cara betul-betul. Jadi masalah ni masalah duduk depan. Dan kata apa? Hak mari kecek buat baiknya ialah Putin. Itu dapat-dapat berita mengatakan. Maka sekadar yang saja bolehlah kita nak masuk berkongsi sedikit banyak yang berhubung kait dengan apa yang saya kata tadi. Kita pekat-pekat insaf mengingati sifat-sifat Nabi dan perbuatan Nabi apa yang ada dalam Quran yang saya sebut tadi. Maka peringatan pada maulid Nabi ini yang penting sekali kita sama menginsafi diri kita supaya kita meneladani apa dibawakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada bahagia Fadilatul Syekh Dr. Haji Ibrahim Yanya. Alhamdulillah, itulah sebagai satu, dua, tiga penjelasan dan juga kupasan yang sangat hebat kepada kita untuk malam ni. Dapat kita mendalami dalam isu semasa dan juga di antaranya kita berada dalam bulan yang mulia. Jadi insyaAllah, nah, jadi kita tengok tu, nah, walaupun nah perkara yang berlaku sekitar dalam nah sebulan lebih-lebih dah, di antaranya Jamal Khashoggi tu dibunuh nah di konsul Saudi di Istanbul tu. Jadi sekarang ni dunia tu masih duk heboh lagi lah supaya tak sewi senyap buku ni. Nah, lah mana pun kena ambil tindak ke. Nah, walah mana pun kena ambil tindak ke. Dan juga tengok UNUE sendiri saat ni tu duk tekan benar lah. Tapi di antaranya negara-negara Islam dan juga negara-negara bukan Islam duk tekan biar ada tindak ke di antaranya orang yang bunuh tadi. Tapi di celah-celah tu kita tengok Amerika dan juga Israel tu cari jalan untuk nak mesenyapkan, untuk nak menghapuskan. Nah, walaupun berlakunya perbunuhan yang dahsyat sekali, tapi tak sewi pergi sapa kepada orang suruh. Jadi nak pergi ambil tindak ke atas orang yang buat saja. Tu satu-satu corak lah. Tapi kita tengok di atas dasar ke apa tak ni? Ya, Dr. Yak, di atas dasarnya Saudi, kalau tak ada Saudi, Israel teruk. Atau jadi kata kita boleh tengok dah hari ni gapo yang duk berlakunya. Nah, di Israel sendiri, di tanah Arab sendiri gapo duk berlaku. Lepas tu Amerika melalui siapa yang duk merosakkan negara-negara Islam hari ni. Lepas tu saya ada live Facebook live. Sekarang kita buka telefon, doktor. Nah, boleh adik kakak nak kongsi sama duk ikut di dalam radio rumah tu, boleh kita kongsi melalui nombor telefon 073 214 592. InsyaAllah, nah, kalau kita nak kongsi bersama 073-214-592, InsyaAllah kita akan terima panggilan dari adik kakak kita. Nah, bagi siapa saja nak kongsi bersama dalam rancangan Adina Nasihah bersama dengan Fadilatul Syekh Dr. Haji Ibrahim Yanya. Alhamdulillah. Jadi dalam Facebook Live kita baca lebih kurang, doktor. InsyaAllah kita ada telefon, kita terima telefon dulu. Nah, kerana Facebook kita akan baca juga sebentar lagi. Ya, assalamualaikum. Sehat, ya, silakan. Ya, ya. Itu nak tanya Dr. Ziki lah. Ya, ya. Ya, tak kereta ni. Ya, ya. Selamat-selamat jalan, selamat, insyaAllah. Ya, ya. Selamat-selamat. Ya. Itu kita tengok kata dulu tu Saudi tu dia seluruh dunia Islam tu aku dia kata apa salah negeri yang jaga Islam lah. Ya, khadim haramain lah kita kata. Ya, haramain. Ya. Tapi operasi ni kan sebab apa dia sampai berani wajah kata apa Hamas tu Irhab dan apa Elay atau dia tu dengan Israel tu nak masuk bakat saya dengan Israel dan yeah. Lain lagi lah. Ya, ya, ya. Dulu tu tak tidak ada dia di antara Saudi dan benda-benda ni lah. Ya. Yeah. Muka sikit apa dia jadi ini. Sebabnya satu salahnya sebabnya takutnya Syiah Iran tu seria dia kerana sebab tak apa boleh ya, ya, ya. Mabdak dia apa juga sama-sama dia gitu. Ya. Jadi nak tanya orang bandancai, orang cungcai untuk Saudi tu kerana apa ke? Ya, ya. Ya, insyaAllah doktor kita boleh kupaskan. Ya, satu lagu ni, yang ambil daripada Arab Spring atau Arab Robek. Ya. Arab Robek ni itu segolong umat itu orang Arab sendiri tu dia ada keisahpe bahawa pemerintah dalam negeri Arab ni ambil hak umum dulu. Ya, ya. Dalam Arab pada seluruhnya setengah tu jadi ketua kata apa 20 tahun naik ke atas apa begitu berlaku benda zoleng tak zoleng apa berlaku itu pilih kasih
berlaku pilih jadi berpuak-puak. Maka apabila timbul rakyat Arab Spring ni, rasa apa jatuh di beberapa negara, malaikan negara yang ada peperangan yang tidak jatuh sampai sekarang ni ialah Syria. Macam negara Tunis, negara Libya, negara Mesir, negara Yamin jadi berlaku ke apa, semua tu daripada Arab Spring. Bila berlaku di situ, rakyat nak kepada pemerintahan secara adil. Pemerintahan yang tidak mari pia jadi tuan negeri. Semua diserah pada rakyat. Ha, itulah mula timbulnya. Bila kebetulan di situ, satu pertubuhan yang bergerak dalam masalah, kata dalam masalah Islam ni, dia bergerak melalui politik juga. Maka di Tunisia, dia panggil Parti Nahdah. Ha, di Mesir, Parti Ikhwan Muslimun. Di negeri itu, di Jamil, Parti Nama Islah. Ha, di Turki, Parti At-Tanmiyah wal Adalah. Semuanya ni ialah untuk nak bawa ke arah Tersewinapak, kata negeri ni ada tuis orang. Okay. Jadi pakat rakyat berkuasa, pakat-pakat mereka. Tapi bawa ke alam Islam. Ha, itulah. Lalu itulah bila timur berlaku di Mesir, jatuhnya kerajaan Husni Mubarak. Husni Mubarak duduk dalam kuasanya lebih pada 20 tahun. Tapi bila bangun, rakyat pakat bangun, maka ada nak cara yang dilaungkan oleh negeri barat, kamu mestilah bergerak dengan cara demokrasi. Maka di pihak bergerak ke Islam, dia bergerak ambil saluran demokrasi, bukan bergerak dengan pegang bede, pegang jata macam ISIS sudah. Dengan saluran apa? Saluran demokrasi melalui hukum masalah, melalui politik, rakyat lah menentu siapa dia menang, orang itulah boleh perintah negara ke ala yang kebaikan. Maka pun sampai di situ, nampak nak jadi negeri Arab semuanya tu, golongan ni lah akan dapat menang dalam pemerintahan lagi akan datang. Yeah. Kalau dalam Palestin lah golongan Hamas. Kalau negeri Arab lain tu beberapa nama lah. Lalu tu lah boleh pihak dunia pakat tengok. Sebab tu Amerika sendiri ni dia bergerak dengan kekuatan politik dia, dia laung-laung kata demokrasi lah yang paling kena sekali. Tapi demokrasi apabila boleh pada tangan harakah Islamiah, dia tidak mengesahkan, tidak ada legitimasi. Sebab dia kata memi kuam cap tam. Maka dia sokong lah pemerintah untuk nak mengganyang, untuk menghancurkan, lalu tu sokong sisi untuk ada pemberontakan menjatuhkan kerajaan dipilihkan oleh rakyat. Ya. Bila sampai di situ, mari berhubung dengan Saudi Arabia. Guru-guru yang mengajar Saudi Arabia yang banyak daripada guru daripada Mesir, guru daripada Suria, guru daripada Sudan yang fikirnya ala demokrasi. Tengok siapa orang Saudi sendiri itu, maka Salman Al-Audah. Orang Muslim, orang nak islah dalam bergerak, bukan nak jatuh kerajaan, nak islah. Apa yang tidak kena dengan cara-cara pemikiran cara Islam, maka dia tunjuk ajar, nasihat dan sebagainya. Ha, di situlah mula-mula timbulnya, golongan ni lah akan timbul satu Marakizul Quwa, bahasa Arab kata. Marakizul Quwa, tempat melahirkan kekuatan, ialah menjejah kedudukan politik negeri yang duduk dalam kuasa berpanjang ngedok. Jadi bukan masalah apa. Jawabnya masalah dorongnya atau orang cuncai. Apa dia Hamas menjadi teroris? Apa boleh Ikhwan Muslimun jadi teroris? Apa tu jadi teroris, jadi penjahat perganah? Kerana tujuan untuk nak menjagakan kekuatan kursi dia. Lalu itulah dia terpaksa. Kerana cocok daripada Trump. Mari beberapa bulan dulu Trump mari bergerak di Riyadh. Mari buat pertubuhan di situ. Ialah kamu tahu ke tak, kami dah bergerak untuk menghapuskan teroris dunia. Kamu tidak tahu apa yang kamu bergerak dari ini. Lalu itulah melahir satu bergerakan, ialah golongan empat rakyat. Mari daripada Emirat, mari daripada Saudi, mari daripada itu Mesir, mari daripada Bahrain. Satu bergerakan untuk menjagakan Irhab ataupun peganah dunia. Siapa peganah dunia, maka tak ikut-ikut apa yang dibawakan oleh Israel dengan Amerika. Cuma Hamas tu ialah hadiah pada Israel je. Napa kata saya dengan Israel, kami dengan Israel akan baik, maka mahalkan Hamas. Adapun bui pada negara-negara Arab sendiri itu ialah maka mahalkan harakah Al-Ikhwan di mana-mana tempat. Lalu itulah hingga siapa dia mengasingkan Qatar ni supaya duduk sore, kerana Qatar ni ialah salah satu negeri yang menyokong peganah. Siapa dia peganah? Ialah Al-Ikhwan
salah satunya ialah Yusuf Qardawi yang berada dalam negeri kota. Sebab Yusuf Qardawi selalu terbit hukum masalah jihad, 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 jihad. Hingga sampai dia ke Mesir, di Mesir dia hukum bunuh. Tapi dia meriduk di kota, kota bui ke rakyat dia. Lalu itulah berhubung jadi pecah belah habis di sini. Kerana negara-negara ini untuk menjagakan kepentingan dalam hal politik, kekuasaan dalam hal politik, bukan ada hubungan apapun. Hingga sampai dia terpaksa ialah untuk buat menyatu dengan Israel. Menyatu apa? Bukan menyatu negara, menyatu strategi. Dalam istilah politik, strategi cara berjalan dah hari ini. Lalu itulah apa Israel tengah duduk negara yang diharapkan oleh dunia. Pembawa ke Islam, masa Raja Faisal dulu ialah sangat kuat. Kuat pada negara mana-mana, alhamdulillah. Tapi mari kedia ni, bila Saudi pergi cara macam tu, maka Israel menekan bersama dengan Amerika, menekan ambil peluang negara Arab lemah hari ini, istihanya Al-Quds ibu negara bagi Israel. Yeah. Ha, itu dia lakon. Yeah. Siapa hari ini ni, dia rapat dengan Israel, rapat dengan Amerika, rapat dengan cara dalek. Amerika dia panggil dengan Israel tu, nak cabut tekak tak boleh dah. Ha, lebih lagi, dia kata Iran ni kuat, Iran tu kuat. Dia sebab je Iran tu, kerana dia berubuk tepat di kawasan itu. Dia sebenarnya, ialah dia takut kepada harakah Islamiah. Ya. Itulah. Itu syarat ringkah. Jadi tak pelik langsung doktor yang doktor kupas saat ini. Dengan sebab itulah, tak pelik pak buah negeri Islam sangat sokong Israel. Engkau siapa sanggup nak hapus negara Palestin. Betul. Tu jadi yo kalau kita mik gi hubung-hubung yo boleh jumpa akhirnya. Ya, masuk. Oh, jatuh jadi masuk. Kalau kita gi peto je jumpalah. Nah, sebab-sebabnya. Lepas tu masalah Syiah saat ni tu mungkinlah kerana Ire lama mana duk bunyi kata nak netai Amerika. Tak ada menetai-netai pun. Nah. Jadi pakat te. Jadi kita boleh tengok yo holo kok Ire, holo kok Saudi. Nah, kerana memelah Amerika tu duk tahu dah golok mata dua. Nah, kita tahu dah lebih kurang. InsyaAllah kalau ada lagi boleh kita kongsi. Nah, 0732 214592. Jadi akhirnya kita tengok mula-mulanya daripada Arab Spring tu lah. Mula mari doktor. Nah, dan juga kita tengok gerak ke Islam, gerak ke yang nak mempertahankan daripada kezalimi daripada kelompok Islam saat ni dicak jadi teroris belaka. Nah, tu dunia yang kita boleh tengok. Satu lagi yang tanya dalam Facebook Live doktor. Nah, UN dan juga UE tu, nah, ada ada ketegasan berapa peratus di antaranya untuk nak menjolokkan hal Khashoggi saat ni tu biasa pada matlamat dia. UN ya, juga memang dia masalah UN tu dia usaha untuk letak diri dia tu jadi tengah. Ya. Sebab lah ni sekarang ni terkait-terkait daripada orang panggil NGO, NGO non government organization. Ya. Yang mana bergerak-gerak ya bukan dalam nama pertubuhan kerajaan mana-mana tu, hok ni lah bergerak lebih-lebih lagi terkait daripada golongan wartawan dunia. Ya. Pertubuhan wartawan dunia. Demoni lah menekan bahawa perkara yang berlaku terhadap kecoh segi ini ialah satu-satu membunuh kebebasan fikiran manusia. Sebab wartawan ini ia boleh royak belakang macam negeri Eropah. Orang nak kata kerjaan dia lagu mana apa boleh. Amerika nak kata macam mana apa boleh. Ya. Nak kata apa-apa boleh. Sebab ia pergi kepada dasarnya bebas kritik ataupun membina daripada pahami-pahami untuk nak betulkan kedudukan kerjaan mana-mana. Bila kecoh segi bunuh, dibunuh, maka di situ golongan mereka inilah bergerak. Di dalam negeri Eropah sendiri itu, bibar apa negara lah kita tengoknya, banyak yang menekan, macam Perancis, macam Jerman, macam Nafsa, banyak yang menekan untuk menyatukan apa ini, kehendak-kehendak mereka, menekan supaya melahirkan keadilan. Setara mana melahirkan keadilan? Adakala Turki, dia nak keadilannya, nak cari orang yang suruh orang perintah untuk bunuh. Ada kalau negeri Eropah boleh jadi suruh higak orang pembunuh sebenarnya, yeah. Berapa orang? Yeah. Pekat dia. Tu. Ada kalau United Nations sendiri pula. Yeah. Setara mana boleh mendedahkan cari orang pembunuh yang terlibat dalam pembunuhan ini? Setara mana? Dan di Amerika sendiri, rakyat sendiri, golongan-golongan prinsip Rusia dunia sendiri di Amerika, dia kata mesti kena cari jalan pergi pada siapa yang perintah untuk bunuh. Tapi kerajaan Amerika nak kepada
golongan mana pembunuh kau satu saja, iaitu kalau 15 kan 15 orang di situ. Ada kalau Turki ni nak pergi siapa su. Oh ni lah aku duduk ke dunia dengan masing-masing lah ni. Yeah. Sebab itulah Turki nak kepada penyelidikan ni, penyelidikan nak cari rahsia yang sebenar lebih mendalami ni kena melalui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ya. Yeah. Ha, itulah. Ya, yeah, alhamdulillah. Satu soalan doktor tanya. Ahmad bin Abdul Aziz tadi sebagai salah satu daripada anak raja Malik Abdul Aziz dah. Nah akan ganti bin Salman. Jadi yang khabarnya Salman sendiri tu ada 4 isteri ke? Patut anak ramai lagi. Jadi boleh jadi ke doktor? Nah akan ganti Ahmad bin Abdul Aziz tadi. Tak ke Salman sendiri tu ada beberapa orang anak lagi sebab dia yang paling pelik sekali dalam panggil Dewan Melaki dalam undang-undang kerajaan Saudi yang paling pelik sekali mari masa Salman ni lah. Ya. Kalau dulunya dia pergi kepada adik dia, adik dia, adik dia, ya, habis adik baru pergi kepada anak. Ya, ada anak, ya. Tapi ni kerana kuat berdoa duduk ke kene dalam kota tu ataupun ambicah ataupun tomuhat anak Salman ni nak berdoa situ tu, maka terpaksa seolah kata Salman sendiri pun kena guling juga. Kena guling juga. Sebab dalam praktikal, dalam amalinya hak jadi raja sungguh ialah Muhammad bin Salman. Walaupun cara peresmian dunia ialah Salman. Lalu itulah duduk ke lalon ni tu banyaklah itu dia panggil usrah Malaki. Keluarga diraja di Saudi tu nak kepada Ahmad bin Abdul Aziz yang berada di London. Di situ nak menyelesaikan di situ, bila menyelesaikan di situ maka boleh panggil balik. Dan tak tahulah wallahualam gitulah ada desu-desah gitulah dia dapat beritanya Jadi mungkinnya nah ketekan ni bin Salman sendiri pun boleh jadi perancangannya ada tu tak siap dah di antaranya negara-negara Islam dan juga di antaranya gerak ke dalam kerajaan sendiri hatta dia dapat apa ni igak ulama-ulama sendiri kawe-kawe dalam kota sendiri pun adik-adik dia kena dia panggil teh dalam kawasan teh dalam kawasan sebab anak Naif Muhammad bin Naif nak jadi dulu jadi walil ahdi tu duduk teh dalam kawasan Pak Turki bin Abdullah teh dalam kawasan banyaklah beberapa banyak dia anak-anak raja tu duduk teh dalam kawasan kerana dia nak naik ni pasal dia kena katuk lebih lubang dia ada ni. InsyaAllah kalau tu sebagai satu punca, satu jalan untuk nak ukah. Kerana hari ni Saudi sendiri adalah negara yang busuk, negara yang buruk. Di pandangan mata dunia. Satu lagi doktor, nak tanya apa ni menteri ataupun ni presiden Kanada ni setara mana dengan keadilan? Kerana nampaknya dia ni sebagai satu tokoh yang besar di antaranya untuk perkara-perkara yang adil dalam dunia hari ni. Ya betul. Ya negeri barat ni ada kala dia yakin kepada undang-undang dia sendiri. Ya. Dia yakin tu dia letak habis buih habis hak lain. Itu ya dunia tak takutnya. Takut negeri barat sebab apa boleh pelari-pelari lagi tu Islam mana ya wui bebas kan catat teh perlembagaan negara dia. Bila orang kena susah tanpa ada siapa nama apa mari di mana agama apa semua kena tolong. Itu perlembagaan negara. Sebab banyak ke negara negara barat hari ni dia pergi dengan perlembagaan negara dia. Tapi ada hak lapisan baru, fikiran baru. Iaitu Trump. Trump dan ada golongan-golongan lain tu fikiran tak sibuk buka sini. Dia panggil golongan rightist. Golongan kanan berdoa. Golongan kiri ni dia pergi ke Nung. Ke Cina. Golongan kanan berdoa ni dia pergi ke pesan Trump ke apa ni. Jadi tuduh ni duduk golongan yang patuh, yang yakin pada undang-undang negara dia. Sebab itulah mana-mana siapa yang ada kemampuan, siapa yang ada kepandaian, tak kira Islam, tak kira Kristian, tak kira mana-mana, mari duduk negeri dia, siapa boleh pakdah pada negeri dia, dia bui naik ke semua, tidak terhad. Lalu itulah wazir ke apa, wazir cara hijrah ni orang Islam. Wazir hijrah orang Islam di Kanada. Kita tengok dalam pelaksana area, amal area hari ni tu, nak pergi kepada Allah terbuka. Lalu itulah bagi peluang kepada orang Islam. Dengan kerajaan dia sendiri todo saat ni tu ia bukan orang Islam kan bukan tapi tikah laku dia tu selaras dengan Islam tengok tu nak ayat keteguhanlah di atas hak asasi manusia. Alhamdulillah satu lagi doktor
Saya nak minta doktor buat huraian rusuhan di Malaysia Ratik kerana ia serumpun dengan kita. Di antaranya kerajaan Malaysia lah hari ni tu. Duk tengok lah dengan Anwar sendiri pun duk setara mana sekarang. Yalah, saya sendiri pun nak mendalami pun tak apa nak nak mendalami. Tapi tahu macam orang lain tahulah. Lebih lagi dalam masalah Malaysia ni, masa depan tu tengoklah Datuk Seri Mahdi sendiri tu yang nak segah kepada Anwar ni pakat-pakat nanti tengoklah. Sebab dulu tu tengok kata Anwar tu syarat-syarat dia ya tak sampai lagi. Ya kena Malaysia ni, ya kena jadi wakil rakyat. Barulah nak calon diri tu dia duduk berdepan jadi menteri, jadi apa begitu gini kau sampai jadi Perdana Menteri. Tapi hari ni tu Anwar sendiri pun tak ada jadi apa-apa lagi ni. Jadi tengoklah pakat-pakat nanti nak tengok apakah Mahdi dia kata dia nak duduk lebih banyaknya 2 tahun. Kalau sampai 2 tahun ni, kalau dia boleh membinakan ekonominya molek apa memolek. Tapi Mahdi ni juga orang yang terlalu percaya pada diri sendiri. Bila nak serah orang itu, ya payah juga. Kerana Pak A dia kan tak? Pak A dia, bila nak serah orang, payah juga. Tapi walaupun dia naik jadi pembesar lain untuk bagi sedepan ni, kerana dengan pertolongan daripada golongan lain. Sebab dia bilangnya sedikit ya dalam parlimen tu. Orang lain bilangnya 450. Naik ke atas sana capurnya. Lalu itulah saya kata bagaimanapun Anwar pun boleh duduk depan lah. Dari segi ekonomi, dari segi kapal ni ialah dalam masalah kedudukan dunia lah. Setara mana nak ukur masalah ekonomi, setara mana kapal setengah tu kata kau teruk. Setengah tu kata duduk di keadaan diperbaikikan. Masalahnya kalau kau teruk, maka rosaklah negara Malaysia. Kau teruk. Boleh jadi pilih raya dengan cara cepat. Tak ada Anwar pun nak jadi Perdana Menteri. Dan dia panggil berubah parlimen. Bila berubah parlimen, benda-benda yang tidak disuka boleh jadi Mahathir sendiri pula, Gidung Fuadnu pula boleh jadi. Sebab dia kan, dia Mahathir adalah Mahathir. Itulah dia banyak duduk jadi buat analisa ataupun mari buat aku pasal masa politik Malaysia. Dan kita ada harapan lah. Harapan masalah kita tengok menteri-menteri dia lain sangat kukuh. Walaupun dia duduk dengan Mahathir macam Malik apa baru ni, menteri pendidikan, menteri apa tu, banyak ke orang yang lapisan baru ni tidak terlibat mana untuk nak berebut kuasa sangat tu. Kerana dia terlibat nak berebut kuasa ni ialah orang hak dulu-dulu. Macam Najib terlibat kuasa, terlibat dengan duit PT. Mahathir sendiri pun dulu-dulu begitulah. Anwar terlucuk daripada nak jadi Perdana Menteri dulu pun dia terlibat dengan rebut kuasa. Tapi lah ni tu orang lapisan baru ni tak apa nak ada lah macam tu. Jadi agak tak lagu ni lah. Agak tak benda ni lagi akan rata tu, insyaAllah lah akan dapat keselamatan. Ada satu berita doktor yang komen masuk mari. Doktor bunyi berita tak, katanya salah seorang daripada menteri Malaysia tu ada menikah dengan ratu cantik rahsia. Dan juga tak diterima oleh Mahathir sendiri dan juga kerajaan sendiri. Tak ada berita. Tapi berita lagu ni, klip tu baik tu, klip ni walau alam lah, kena cari lebih mendalam lagi. Kata bukan kata ahli politik dah, orang lapis saya depan dah atas. Faisal atas lagi sana menikah dengan rasa cantik rahsia tu. Tu baik lah klip tu. Tapi kita nak komen tu, tak maklumat tak ada lagi lah. Baik tu kena mendalami dulu lah. Tapi tengok dalam klip tu saat ni tu, upah syara tu pakai sokok, pakai baju Melayu. Tapi ratu cantik tu pakai perkara yang dedah orang. Tak apa. Boleh tahu lah. Nanti dia terbuka lah. Nanti insyaAllah. Nanti kita tengok semula lah. Berita nanti tu baik cerak sikit. Kerana kita nak pergi mudah buat putusan tak boleh juga. Kerana berita tak tahu kat mana lagi. Cumanya tu baik dalam klip tu lah. Yang ada itu sebagai beberapa perkara. Dan juga Malaysia ni kita nanti tengok lah. Kerana tengok loan itu supaya di antaranya memperbaiki tu. Dan juga duit sekarang tu duk dengar Faktum Yes sendiri pun rasanya hangol sikit lah, duk tukun ha, naik sikit. Lepas tu ekonomi memanglah kerana negeri Malaysia sendiri tu sangat teruk sangat ekonomi tu. Dan juga perkara yang kerajaan yang baru nak pikul ni berat sangat. Tapi kena guna masa lah. Jadi kita tengok lah lagi. Ia akan timbul lah gapo tu baik lagi. Kerana politik tu dia tak tetap. Kerana Anwar dengan Mahathir sendiri pun barang rusak dulu pun boleh tengok dah gapo yang duk berlaku kan. Boleh paling game hari. InsyaAllah kalau ada lagi talian boleh 073-214-592. Dia kakak nak kongsi sama, insyaAllah lah.
0732145592. Jadi satu lagi di antara Yami doktor. Hari ni katanya Yami ni sangat dahsyat lah, tak ada makan ni, tak kena makan daun kayu hari ni tu. Nah, di antaranya melalui peperangan yang dahsyat daripada Saudi tu, bagaimana sekarang? Lah ni dunia pekat tekel lah sebagai ya. Orang panggil satu kemuncak dalam perbincangan 20 negara yang baru saya depan di Argentina ni ya. Ambil masalah Yame dan masalah pembunuhan Khashoggi. Ya. Semua tu nak menekel kepada kerajaan Saudi supaya cari jalan lah ukar masalah, sebab Yame ni ya tak akan suk. Bukan kata golongan Syiah yang disokongkan oleh Iran saja. Golongan orang Yame masa Ali Abdullah Saleh dulu tu dia bukan Syiah. Tapi duduk sebelah sana bagi menetel kerajaan. Kerajaan ini disokongkan oleh Imarat dan oleh Saudi Arabia. Dan juga Imarat sendiri dia sokong kerajaan ini pula. Kerajaan pada setengah wilayah tu tidak puas hati lah dengan Imarat. Dia kata bukan nak sokong dia, mari nak jajah dia. Enggak siapa pergi buka itu telaga minyak, lupa apa semua. Dan masalah rakyat jelata ada susah tu, dia likung. Dia panggil hisar. Hisar tu mana likung, laut, jalan laut tak boleh lalu, jalan kapal tak boleh lalu, apa. Enggak siapa rakyat ni cari susah, tak ada makan ni, tak ada apa. Menyakit, tak ada ubat, tak ada apa, jadi kuruh kering, apa begitu-begini. Yeah. Lebih lagi lah ni, dia pergi dalam Hudaidah. Di Hudaidah ni satu pelabuhan besar lah. Di Hudaidah ni ialah perannya daripada tentera Imarat lagi nak serai di situ. Dan Hudaidah ni lah sangat-sangat teruk tempat rebut teh. Jadi dunia pakat duk nanti tengok sini ni ambil pada hak asasi manusia juga. Mari bincang kata macam mana kamu duk pergi dengan alat senjata dan bergerak ke dunia hari ni macam nak ambil kes Saudi Arabia pembunuhnya yang melakukan kezalimi terhadap kota segi ni, supaya pihak kerajaan orang putih British ni jangan hantar senjata pergi kepada Saudi, minta jangan hantar senjata. Dan juga di pihak Jerman pula tak siap hantar senjata pergi kepada Saudi. Baru ni dia tak hantar senjata apa, senjata kapal laut. So, itu pihak Jerman tak siap hantar lagi kerana apa? Kerana ambil daripada kesusahan rakyat. Peperangan ni tak berhati-hati, tak beradu-radu, melainkan kesusahan jatuh kepada rakyat. Dan juga di pihak Amerika lah ni, di pihak parlimen dia ataupun kongres dia pun menekan kerajaan supaya Trump tuak putusan dengan cepat-cepat jangan hantar alat jatuh kepada Saudi. Tapi Trump jawab dia kata masalah nak jatuh hukum kepada kerajaan Saudi hal lain-lain boleh, tapi hal alat jatuh nak hantar atau sihatan ni tidak boleh, mestilah kena hantar. Inilah punca ekonomi bagi Amerika. Jadi punca peperangan tu ialah mari negeri barat juga. Ya. Sebablah itu Saudi dengan Emirat dia duit banyak kan. Ya. Dia ambil di Amerika. Amerika susah ekonomi, bukan tak susah. Ya. Tapi duk tipu buat negeri kaya ni. Ya, ya. Tipu buat alasan begitu, alasan begini. Kata Iran nak ada nuklear, Iran nak ada tu, nak ada ni. Oh ni betah juga. Ya. Betah juga. Beli barang dengan cara besar-besar, dengan cara panggil tak, dengan cara buta tulis lah. Ya. Itu kata dunia dah nampak. Ya, ya. Lalu itulah terkenal daripada dunia barat apa betah pasal satu lah ni. Minta Amerika, minta orang putih, minta Jerman, minta mana-mana negara dah atas jatuh tu beradu lah. Ya. Supaya nak melahirkan keamanan, kedamaian kepada rakyat. Ya. Itu Allah Alam. Ya, itu sebagai satu kupas. Satu lagi doktor di antaranya bagaimana rakyat Rohingya sekarang. Nah, kata kena nak hantar masuk dalam berumur kelik, lepas tu tak ada suka hati lah di antaranya rakyat Rohingya segitu, tak sekelik lah, takut dibunuh oleh askar berumur pula. Dia jalan keluar Rohingya ni yang macam hari ni betul lah. Kalau balik ke Arakan ke Burma tu memang kalau lapis orang kampung tak apalah. Tapi yeah, nampak jenguk sikit kot, ikat bukuk, ikat bunuh, ikat apa begitu begini. Yeah. Cuma dengan cara orang panggil peraik, dengan senyap-senyap peraik, tak ada pihak nak balik. Yeah. Itu baru ni di Saudi sendiri tu halau orang Rohingya balik hidup di Bangladesh. Dia tak boleh balik, masuk gok di Saudi. Berita juga kerajaan Saudi sendiri. Kerajaan Saudi sendiri. Dan kerajaan Bangladesh sendiri pun dia balik lagi, dia cuba usaha untuk nak memindahkan orang Rohingya ni, nak menjadikan Rohingya ni sebagai orang panggil bahasa Arab laji'in, pelari yang pergi bagaimana negeri-negeri lain.
Berhak hidup dalam Eropah, berhak hidup negeri Australia, berhak hidup Malaysia dengan cara sah undang-undang dunia. Dilema dia baik di situ lah ni. Nak pergi ke mana, tapi nak hantar balik ni, ialah sebab kata hantar masuk, masuk gok betul. Hantar masuk gok, hantar kena bunuh betul di Rohingya. Ini kekuatan yang apa ini, yang dimainkan oleh dunia hari ini tak jelas lagi. Malaikan negeri-negeri Islam beberapa negeri gitu saja tolong secara peribadi. Macam apa ni, macam Turki, dia boleh pertolongnya. Perbelanjaan dalam Bangladesh ni Turki belanja bi. Turki sebab dulu Bangladesh tak sibuka sepada dia kan. Supaya Rohingya nak masuk kapal ini Turki mari. Secara diplomasi dia dengan cara mubasyarah lah sudah pergi betul-betul dengan Bangladesh, dia kata kamu buka negeri dan kami akan belanja semua apa yang mesti dibelanjakan untuk rakyat Rohingya 700 ribu yang berada di Bangladesh sekarang ini. Bangladesh takut jadi susah dia. Negeri dunia lah ni macam Saudi, dia susah dah dia negeri susah. Susah negeri Saudi lah lah ni. Duit tak cukup, gapo tak cukup, hal politik tu. Bukan dia seni. Tapi negeri Islam lah lah ni lah. Harapkan tolong secara peribadi. Dunia dah tengok, cuma nak nanti nak igat orang buat salah. Tubik hukum. Lima general baru ni, tubik hukum kata, demon ni ialah mujrim, harbi. Mujrim, criminal, war, criminal. Ataupun orang salah, undang-undang perang. Kalau tubik ke dunia, tubik jalan ke mana, dia boleh igat, kena bohgok lah luar negeri. Senyap tu je, tutup teh. Tapi nak ukang masalah Rohingya lah ni tu, masih tidak jelas lagi. Alhamdulillah itu. Boleh satu soalan doktor dalam komen eh. Berkenaan dengan rusuhan kaum antara kaum India agama Hindu dengan Melayu minggu lepas di Malaysia. Nah, balas mana sekarang? Tak ada pasti. Tak pasti. Jadi tak ada ramai-ramai, tak ada pasti setara mana gapo begitu gini tu. Tak ada heboh lagi lah. Ada heboh tu beritakan mari. Boleh ada kes kecil-kecil. Tak melalui sebar lah. Tak melalui. Dan juga satu berita tadi Dr. Royak tu. Belanja dalam apa ni, Bangladesh tadi tu. Turki sanggup belakang. Tapi dalam berita tak ada sekejap, Dr. Turki sanggup. Tak ada. Turki hatta Erdogan mari sendiri. Dan isteri dia mari sendiri. Jadi buku peribadi. Masya Allah. Peribadi negeri Turki. Tak ada tu baiklah berita lah. Berita kebaikan negara Islam di atas untuk peri kemanusiaan ini tak ada dalam berita. Tak usah tengok mak kita, tak ada. Allah, insyaAllah Dato' untuk malam ni cukup lah. Cukup lah. Malam ni kita dan kita sendiri, saya kata tadi lah, nasihat agama tadi sedikit banyak, saya sendiri pun untuk mendapat keisafan. Bahasa kita ni jauh dalam dalam perhitungan kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sudut pemerintah, di sudut ekonomi, di sudut hidup harian, di sudut ibadat dan sebagainya. Ada semua tu insyaallah lah kita akan bergerak dan kita akan menyeluruhkan mengikut apa pembawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala-galanya ialah untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertindak dalam media apa pun, maka kita dapat ketungi dunia dan akhirat. Amin. Rahmatan lil alamin seperti kata tadi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair pada yang berbahagia. Fadilatul Syekh Dr. Haji Ibrahim Yanyah, yang mana doktor dapat memberi penjelasan dan juga kupasai kepada kita malam ni secara syumul, secara cukup lekat lah di antaranya isu semasa dan juga dalam masalah apa ni, contoh tauladan ataupun kita panggil Nabi Muhammad adalah sebagai satu kepimpinan yang number one dalam dunia. Maha Burut Lok kita tahu dah. Dan antara nyata tu bukan kita nak boleh makhluk ni, bukan kita nak dengar zangi saja, tapi kita kena ambil isi kata-kata dalam zangi. Bukan nak dengar kata Nabi pergi kambing aja tu dak. Jadi kepimpinan Nabi sebagai rahmat lil alamin, seluruh Nabi ni untuk seluruh. Jadi insyaAllah lah itu sebagai satu petik ke dari rancangan kita untuk hari ni yang boleh kita ambil kupasai daripada doktor kita dan juga insya-
insya-Allah di antaranya isu-isu semasa yang berlaku di Timur Tengah, berlaku di Turki, Istanbul, sakut paut dengan Jamal Khashoggi dibunuh dan juga dipotong hidup-hidup tu, itu perkara yang boleh kita mikir hari ni tu. Nah, Amerika dengan Israel sendiri tu supaya nak menyenyakkan, nah, menghilangkan berita-berita isu begini, tapi dunia tak akan hilang kerana nak ambil tindak care juga di antaranya siapa yang suruh, siapa yang mengerjakan dahsyat macam ni. Sedekah yang berlaku ini adalah daripada negeri Saudi. Saudi sendiri sebagai khadim, nah, khadimun haramain, orang yang jaga dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Allahu Rabbi, inilah batulah kita tengok lepas minggu lepas baru ni tu isu yang berlaku di Saudi sendiri, nah, di Riyadh sendiri ada tak pernah tengok banjir dalam padang pasir ai hingga sampai utah hanyut ai. Atau nak tengok gapo yang berlaku di akhir zaman, dan juga tak lama dah kita akan menempuhi dengan alamatul kubra, alamat kiamat yang terbesar. Jadi kita sekarang dalam koron yang ke-14, hampir koron ke-15 dan juga koron terakhir sekali. Jadi kita jagalah cedek amalan kita, cedek bekalan kita untuk kita nak bersama di hari kiamat nanti. Itulah sebagai kupasai akhir untuk rancangan malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa semula pula bersama dengannya berbahagia Fadilatul Syekh Dr. Haji Ibrahim Anja dalam rancangan Adilun Nasihah. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah keringat dicurah, ilmu digali iman, ditambah erat hubungan, jalinkan ukhuwah. Bangkitlah lagi, tunaikan janji. Inilah harapan, tunaikan kewajiban, tanggung jawab lebih banyak dari masa, keampunan lebih besar dari dosa. Kejayaan kita tunggu pasti tiba, demi Islam kita kurban apa saja. Rasulullah ตลาดเก่ายะลาพร้อมนำท่านสู่อุมเราะห์ที่เต็มอิ่มด้วยอิบาดะห์โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนพร้อมเซียร์ร็อกกลุ่มอัมมานประเทศจอร์แดนชมอารยธรรมยุคเก่าและความทันสมัยของโลกปัจจุบันโรงละครโรมันเยี่ยมซากวิหารเฮลคิวลิสโซดุมเมืองนาบินลูดทะเลเดดซีหรือทะเลตายทะเลสาบมรณะและถ้ำคาฟีที่มีกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลกาฟีที่บรรดาผู้ศรัทธานอนในถ้ำ300กว่าปีมะกอมนบีชูอีบที่มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานเป็นชาวมะดยันมักกะและมะดีนะห์ย้อนรอยสถานที่ประวัติศาสตร์มัสยิดกุบะมัสยิดกิบลาตินสวนอินทผลัมสมรภูมิอูฮูดยะบะซูรอารอฟะห์มุซดะลิฟะห์มีนาตาวหินญะบันนูรราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางตั้งแต่สุวรรณภูมิเพียง 69,000 บาทติดต่อสอบถามโทรกะแมะ0931263999หรืออุสตะกิรดิโอ0622360151อัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะติกัฟฟารอตุลิมาไบนะฮูมาจากอุมเราะห์1สู่อุมเราะห์1คือการอภัยโทษแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการประกอบพิธีฮัจญ์หรือการทำฮัจญ์คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ
ที่นครมักกะในเดือนซุลฮิจญะห์ตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางมักกะมะดีนะห์คือสถานที่ที่ผู้ศรัทธาปรารถนาจะมาเยือนฮัจญ์ปี2019เพียง 158,000 บาทและฮัจญ์ VIP 195,000 บาทราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางเปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2562สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรกะแมะปอซุลลอห์ตลาดเก่ายะลา093-1263-999อุสตะกีเรดิโอ062-236-0151และหมอยะฮยา090-483-5906อัลฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัลญันนะห์ฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นไม่มีผลบุญใดนอกจากสวรรค์